Assalamualaikum, hi guys. Ada orang tanya saya macam mana nak sin ataupun synchronize speed light you know 460 dengan body Canon ataupun yang saya guna ni body 100D. Untuk on dia punya speed light ni kena tekan hold dalam 3 second ataupun 5 second lebih kurang macam tu. Dan mostly dia kena guna mode M, sebab ada kamera yang kalau guna mode lain dia macam tak menyala. Okay. Sebelum tu make sure dia punya pilot menyala hijau tau. So kita on kamera. So 1, 2, 3. Guna mode auto ataupun ada 3 mode lah yang biasa saya suggest. Mode auto, manual pemudih ataupun close up, yang mudah sikit close up lah bila nak check dia punya flash. Sebab kalau auto kadang-kadang kalau cahaya yang kuat kadang-kadang dia tak menyala yang auto. Kalau cahaya yang kuat kadang-kadang, maksud saya tempat yang agak bercahaya dia tak menyala flash ni sebab mungkin cahaya dah ok kan. Better guna mode manual ataupun manual ataupun satu lagi ni close up yang ada bunga ni. So saya guna manual lah sebab saya biasa dengan manual. So tengok lah, 1, 2, 3. So menyala kan. Kita sekali lagi 1, 2, 3. Nampak tak dia punya degil-degil. Tapi kan kalau guna mode lain macam main S1 ataupun S2, S1 dia tak nyala. Sebab tu kalau saya suggest nak guna speed light yang Yano ni, dia ada yang model ni, dia kena guna mode M. 1, 2, 3. Make sure yang ni dia menyala dulu dan make sure kamera standby. Dan jangan lupa ketatkan bawah ni tau, sebab kadang-kadang dia kurang ketat. Sebabnya dia punya apa tu macam terbalik sikit lah, sendek ketat. Contohnya ke sebelah lawan jam, yang ni dia ikut jam contoh. So make sure bawah tu ketat. Okay, itu sahaja. Tengok menyala nampak dia ada perubahan. So menyala tak ada masalah apa. Kita try post tengok. So steam menyala. Okay, thank you.